Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai guys! Balik lagi di channelku kali ini. Kita akan bikin tutorial bagaimana caranya membuat video cinematic frame dengan lagu yang berjudul "Fendi Fendi" dari Rakim. Nah, jadi sebelum kita mulai tutorialnya, bantu saya support saya dengan cara subscribe, guys, agar saya dapat semangat untuk memberikan tutorial-tutorial menarik untuk kalian, karena subscribe itu gratis. Oke, kita langsung masuk aja di aplikasi VN. Nah, di sini saya sudah buat videonya. Template video akan saya masukkan di dalam video. Jadi, caranya kalian bisa tonton terlebih dahulu video yang ada di YouTube dari awal sampai kalian ketemu dengan VN kodenya. Nah, tolong jangan kalian skip biar kalian ketemu dengan VN kodenya. Nah, setelah ketemu kalian setelah kalian ketemu dengan VN kodenya kalian bisa screenshot kemudian kalian masuk di aplikasi VN kalian bisa lihat di atas di atas ini ada tiga logo kalian bisa pilih yang logo scan atau logo barcode nah kalian di situ tinggal scan aja template nya kemudian masukkan video mentan kalian dan otomatis video kalian sudah siap kalian kreasikan sendiri dan di dalam template sudah saya beri full dengan pengaturan kurva pengaturan filter, transisi, dan teks animasi maupun sound effect termasuk juga. Nah, jadi simpel sekali kalian di sini hanya menambahkan overlay-nya saja. Oke, kita langsung masuk aja di bagian pembahasan pertama. Di sini kita hanya butuh 12 klip video. Jadi di bagian awal ini kecepatan normal Kemudian masuk lagi di bagian nomor 2 Untuk di bagian nomor 2 kecepatan seperti ini Nah, di sini saya menggunakan zoom. Nah, jadi di bagian awal sebelum mau memasuki beat musik awal ini, kalian bisa kasih keyframe terlebih dahulu. Kemudian kalian paskan di bagian beat musik, kemudian perbesar layarnya. Nah, kemudian kalian kasih keyframe lagi normal. Nah, di bagian keyframe di bagian beat musik selanjutnya ini kalian geser di bagian pojok sebelah kanan. Nah, nanti hasilnya akan timbul seperti ini yang awal kata tadi di kiri nah ngesum sebelah kiri kemudian jadi geser ke kanan nah kemudian kalian turunkan ke bawah nah nanti hasilnya seperti ini kemudian di bagian sini kalian kasih keyframe normal dan di bagian beat musik tengah-tengah ini kalian samakan dengan video aslinya nah nanti hasilnya seperti ini nah kalian tinggal main keyframe nah kemudian masuk lagi di bagian nomor tiga untuk kecepatan kurva seperti ini Kemudian masuk lagi di bagian nomor 4 dengan kecepatan kurva seperti ini. Kemudian masuk lagi di bagian nomor 5. Kemudian untuk di bagian nomor 6 kurva seperti ini. Dan di bagian nomor 7 di sini saya menggunakan satu banding dua kali, tapi di sini saya menggunakan perbesar kemudian perkecil dengan kecepatan 3 banding 4 kali perbesar lagi dan perkecil lagi dengan kurva seperti ini kemudian masuk lagi di bagian nomor 11 dengan kecepatan kurva seperti ini nah kemudian masuk di bagian nomor 12 nah di sini adalah video lanjutan dari nomor 11 nah kecuali di bagian nomor 12 di sini saya hanya menambahkan video dari aplikasi VSCO untuk membuat video jadi slow motion. Kemudian sebagai penutup akhir video di sini saya menggunakan transisi hitam dengan durasi 0.80 second. Setelah itu centang. Dan untuk bagian filter, di sini saya menggunakan filter yang bernama 4VN dengan intensitas 70. Kemudian kalian bisa pilih menyesuaikan untuk papan saya kurang jadi 5 dan kejenuhan saya tambahkan jadi 10 untuk vibrin saya tambahkan 15 dan mempertajam saya tambahkan jadi 15 kemudian terapkan semua nah buat kalian yang mau minta filter estetiknya nanti di link deskripsi akan saya sediakan jadi kalian bisa download semuanya di situ kalian mau download filter sound effect maupun overlay full packnya sudah saya sediakan buat kalian nah jadi kalian bisa download semuanya di situ dan buat kalian yang mau minta video mentan cewek ini kalian bisa cari intak, nah kalian bisa cari instagramnya yang bernama Bang Yogi Hiroshi Nah ini nama ini. Kalian bisa DM instagramnya. Terima kasih Bang buat footage-nya. Nah setelah itu kita masuk lagi di bagian layer. Nah untuk di bagian layer ini adalah tutorial yang paling terpenting. Nah sebelum kita masuk di bagian video nomor 2 nah jadi seperti ini. Untuk hasilnya, kalian bisa screenshot untuk di bagian video nomor dua. Kalian bisa screenshot fotonya, nah, di bagian depan ini kalian screenshot, kemudian kalian masuk di aplikasi Background Eraser, kalian hapus di bagian background belakangnya, kalian sisakan di bagian orangnya saja sampai benar-benar rapi. Nah, setelah kalian, setelah selesai fotonya, kalian tinggal masukkan di aplikasi VN caranya kalian tambahkan foto kemudian kalian taruh di bagian beat musik nomor satu kemudian di sini kalian kasih keyframe normal nah kemudian di bagian awal ini kalian naikkan ke atas nah nanti hasilnya akan dari atas turun ke bawah seperti ini kemudian di sini juga sama di sini saya duplikat cuman saya pindahkan ke tengah nah kemudian di bagian sini saya pindahkan ke sebelah pojok kanan nah kemudian di bagian sini keyframe ini kalian kasih keyframe normal dan di bagian akhir keyframe ini kalian tinggal satukan jadi video kalian tinggal satukan di bagian tengah-tengah nah lanjut dengan video aslinya seperti ini hasilnya nah kemudian masuk lagi di bagian layer selanjutnya nah di sini saya beri overlay nah jadi caranya kalian tambahkan mentahan video overlaynya kemudian kalian pilih pencampuran kalian pilih dengan kegelapan 70. Nah, di sini saya duplikat. Nah, jadi di sini kanan kemudian di bawah, di atasnya kiri. Nah, jadi hasilnya sama seperti ini, sama rata. Kemudian masuk lagi di bagian selanjutnya. Nah, untuk Nah, untuk ini di sini juga sama caranya. Kalian screenshot videonya pertama ini yaitu di bagian video nomor 4 kalian bisa screenshot kemudian kalian hapus kalian sisakan di bagian fotonya saja nah kemudian kalian taruh di bagian atas ini nah setelah itu kalian pilih mengisi nah, nah Kemudian di sini cara caranya kalian pilih topeng. Nah, di sini saya menggunakan Topengnya bernama linear. Nah, yang awalnya tadi seperti ini set, saya bagi jadi tiga bagian seperti ini. Nah, setelah itu centang. Nah, seperti ini kalian geser. Nah, yang awal ini kalian geser ke bagian pojok sebelah kiri. Setelah itu centang. Maupun shepernya juga sama. Nah, kalian kasih shepernya. Kemudian di sini juga sama. Dari kanan ke kiri. Kemudian mengikuti lagi video aslinya dari kiri ke kanan nah sampai menyatu di bagian video selanjutnya kemudian untuk di bagian video nomor 4 di sini saya beri overlay lagi video kedap kedip caranya kalian tambahkan videonya kemudian kalian pilih mengisi kalian bedik di bagian warna hitam nah di sini saya menggunakan pencampuran yang bernama hamparan eh, atau perbedaan atau negatif dengan kegelapan 69 Nah yaitu di bagian tengah 69 Dan di bagian awal sampai akhir ini Kalian kurangi jadi 0% Nah hasilnya seperti ini Kemudian masuk lagi Di bagian Selanjutnya Nah di sini juga sama Untuk puzzle -nya sama seperti tadi Caranya kalian screenshot di bagian depan ini Kemudian kalian hapus di bagian background belakangnya saja Setelah itu kalian masukkan fotonya Nah setelah itu kalian tinggal kasih keyframe normal, kemudian di bagian awal keyframe ini kalian turun-turunkan ke bawah. Nah, di sini juga sama. Kalian turunkan ke bawah. Yang awal ini kalian turunkan ke bawah, kemudian kalian naikkan ke atas. Kemudian di bagian keyframe selanjutnya normal, kemudian di bagian sini kalian turunkan dua-duanya. Setelah itu di sini kalian kasih keyframe normal. Nah, di sini kalian hanya menaikkan foto satu saja. Nah, kemudian naik seperti ini lanjut di bagian video selanjutnya. Nah, di bagian sini juga saya beri mata api, caranya sama, kalian tinggal pilih pencampuran, kalian pilih yang screen. Nah, setelah itu kalian tinggal atur. Nah, di sini saya kasih keyframe untuk kegelapan saya kurangi jadi 0%, kemudian di sini mulai nambah 30. Nah, kemudian di sini saya tambahkan lagi jadi 100%. Nah, kemudian kalian atur lagi sesuaikan. Nah, sampai sampai pas dengan bagian bola matanya. Kemudian di bagian awal akhir keyframe ini saya kurangi jadi 0% kegelapannya. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita masuk setelah seperti ini kalian bisa ekspor video kalian di bagian VN ini, kemudian masuk di bagian CapCut. Nah, untuk bagian CapCut di sini saya beri efek yang bernama Nah, kalian masukkan video kalian. Nah, setelah kalian-kalian masukkan video dari aplikasi VN, kemudian di bagian CapCut ini kalian hanya menambahkan efeknya saja, yaitu di di sini saya menggunakan efek yang bernama kebisingan hitam, kebisingan 1 dan aura. Aura termal. Nah, jadi simpel sekali, semoga bermanfaat buat kalian. Hasil dari YouTube akan saya upload di Instagram saya. Febrianto Pratama 1102, maupun di TikTok saya Febri Channel 1102. Jika kalian suka dengan video ini, bantu saya support saya dengan cara like, share, comment, and subscribe, guys. Karena subscribe itu gratis. Oke, okay, hope you enjoy. Thank you. <tik>